Assalamualaikum, bersama dengan saya lagi. Selamat datang ke channel Brunet Shop. Hari ini saya nak buat sedikit unboxing ya, tentang tripod stand yang selalu digunakan oleh orang ramai bagi tujuan menangkap gambar, merakam video dan macam-macam lagi lah kan. Baru-baru ni ramai yang bertanya soalan pada saya, bro, barang cukup ke? Pernah beli sebelum ni, ada yang tak cukup lah bro. Bro, tahan ke? Tak cepat patah ke? Senang ke nak pasang? Jadi alang-alang tengah buat video unboxing ni, sambil-sambil tu saya share sedikit tentang tips cara memakai tripod stand. Okey, jom kita buka dulu. Biasanya kalau anda beli tripod stand ni, dia akan datang sekali dengan dia punya bag. Okey, ni kita tak nak pakai. Okey, inilah holdernya. Phone holder. Dan ini pula dia punya stand. Okey, ni pun tak nak pakai. Jadi yang berada di tangan saya sekarang ni ialah salah satu stand yang pendek. Dan mula-mula kita kepakkan kaki dia. Okey, jap tinggi sikit. Okey, nampak tak berbenang dalam ni? Yang bulat ni. Jadi kita akan ikat holder ni ke batang ni. Okey, nak pasang ni pun ada cara ya. Nampak tak tombol kat sini? Okey, menggunakan tubuh badan yang cukup sifat, tangan sebelah tahan tombol tu dan tangan lagi sebelah pusing dan ikat holder tu. Okey, tak perlu nak ketat sangat sebab biasanya kita letak handphone je kat situ. Okey, sebelum adjust dia punya position tu, lipat balik kaki dia. Then kejap. Kalau rasa ketat sangat nak pusing, jangan paksa. Kita longgarkan ni dulu. Okey, lepas. Kita set balik cantik-cantik. Oops, tak nampak. Kejap saya tinggikan sikit. Okey, macam inilah pemandangan kedai kami. Sesiapa yang berkelapangan bolehlah datang. Kejap saya setting kejap kamera saya. Okey, ngam. Macam saya cakap tadi, kalau rasa ketat sangat, longgarkan dulu apa yang patut. Jangan paksa. Sini nampak eh, dah longgar eh. Kenapa saya cakap jangan paksa? Kerana kat dalam ni ada dia punya berbenang. Sekiranya ni dipaksa, dia akan makan. Bermaksud berbenang tadi akan makin halus lah. Bila dah makin halus, barang akan cepat loose. Okey, longgar eh. Kalau dah longgar, ikat ketat macam mana pun mesti bergerak. Okey, once dah set position, saya ikat ketat balik. Okey, kat dalam ni pun ada dia punya berbenang juga eh. Jadi kalau ketat, longgarkan. Jangan paksa gerak-gerakkan, nanti akan rosak. So saya dah set kedudukan ni, jadi saya ikat ketat lah. Jadi handle ni ada kegunaan dia eh. Then siap, kita hanya tinggal letakkan phone je kat situ. Kejap eh, saya ambil phone. Okey, cara nak letak handphone macam ni. Letak di bahagian atas dulu, then tolak sehingga handphone dapat masuk sepenuhnya. Okey, simple je. So anda pun dah boleh start buat rakaman anda sendiri, dah boleh start buat tangkap gambar ramai-ramai. Okey, cantik eh kedai ni. Jadi kalau nak keluarkan handphone pun, lepaskan yang bahagian bawah dulu, baru tarik keluar. Okey, kalau semua dapat ikut step ni, stand pun tak rosak, handphone pun takkan rosak. Sekiranya ada yang memerlukan stand yang panjang, kat sini kita boleh panjangkan kaki dia. Okey, panjang eh. So kita pendekkan balik, buka lock dia dan masukkan. Then lock balik. Sama juga dengan yang lain. Then lipat kaki dia kalau nak simpan, kalau dah tak nak gunakan dah. Sekiranya ini pun tak cukup panjang, okey, saya tunjukkan lagi satu stand. Juga mempunyai fungsi yang sama. Bezanya, ia dua kali ganda panjang daripada yang stand yang tadi. Okey, nampak eh perbezaan dia. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.